atas nih. Cash. Okay, so sekarang ni kita nak pergi ambil duit dulu. Dia ambil duit sikit, aku nak beli cash lah. Kita nak ambil banyak, tapi aku tak tahu dia ada limit ke tak. Kita tengok dulu, kalau tak boleh buat keluar semua, kita bayar cash separuh. Lepas tu kita bayar by online transfer ke separuh. So kita tengok dulu boleh buat keluar semua tak. Yang ni tak ada les lah? Mana ada les? Yang ni iPad Pro kita dah ada. iPad Pro yang M1. So, kita beli iPad S. Kita beli dengan iPad S. Lepas tu, kita nak tengok iPhone. Jom kita tengok iPhone. So, sekarang ni iPhone ada les. Ada berapa yang ada? Ada? Harga 3839. Kalau sebelum les, harga saja 4009. Kau tahu satu ni. Lagi ni, warna ni dekat. Saya ni. Mau nak beli apa? Nak beli AirPod Pro. AirPod Pro dengan Apple Watch ah. Apple Watch. AirPod Pro ada ni. Ada sama dengan kurang tu. Jadi dapat semua. Yang Nike ke yang biasa? Nike. Nike. Ada Space Grey je boleh. Space grey dan iPad Air 64GB dan wifi saja. Betul eh? Warna Sky Blue. Sky Blue. Okay. Sama dengan Apple Pencil. Pencil. Dia 49 eh. Yang ni USB-C. Dan satu lagi iPhone 12. 128 warna biru. Okay. Okay, bayar cash. Lepas tu selebihnya tu bayar kad. Ini 25 sembilan. Ada borang. Ada. Ini. Ni earphone dengan charger tak ada kan? Kita tengok dalam lift kan. Okay, dapat. Dan,
3 jadi 9. Okay, so sekarang ni kita dah habis beli iPad, iPhone 12, Apple Pencil dengan adapter. Lepas tu kawan aku pula beli Apple Watch dengan apa ni? Dengan AirPods Pro. So total semua dalam RM10,000. Kita habis hari ni. This is panic buying before PKP. Okay. Okay, so aku nak tunjuk sikit kepada korang semua apa yang kita dapat beli tadi. Okay, first kali kita ada iPad. iPad Air ni bukan yang aku punya. Yang ni adik aku minta aku tolong beli. Dia nak guna untuk buat study. So kita tengok kat dalam dia. Kalau korang semua nak tahu, iPad Air dia ada banyak pilihan warna. Tak macam iPad Pro. So kalau iPad Pro ada 2 je color. Kalau iPad Air dia ada 5 color kalau tak silap aku. Kalau korang nak beli iPad Air, aku suggestkan korang beli warna sky blue. Memang cantik. Yang ni untuk keyboard. So untuk iPad Air ni, size dia sama macam iPad Pro kalau tak silap aku. Sekejap, aku ambil iPad Pro aku. Sekejap. Yang ni 10.9, yang ni 11 inci. Korang tak akan dapat boleh beza. Dekat belakang pun hanya kamera je yang boleh korang boleh beza. So nice, memang cantik gila. So yang ni barang pertama, iPad Air. Okay, kita tengok barang kedua. Kita ada Apple Pencil. Apple Pencil yang baru, yang second generation. Aku buka. Okay, Apple Pencil. Okay, sebelum tu, Apple Pencil ni boleh guna dekat iPad Air dan iPad Pro sahaja. Ataupun senang cerita, kalau iPad yang ada lubang USB-C baru boleh guna yang second gen. So kita tengok kat dalam. Okay. Oh, macam ni, simple je. So kalau korang semua nak cas, senang je. Tak kat atas ni. So dia akan connect. Welcome to Apple Pencil, bla 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 bla. Aku try sekali. Sedap lah. Best. Charge. Okay, so ni Apple Pencil. Harga RM549. Okay, barang seterusnya, iPhone 12. Tadi tengok kat kedai tak puas lah. Tengok. Wah. Nice gila lah. So, tengok. Memang cantik gila. So memang solid gila nampak body dia. Aku suka design baru dia. Design yang petak macam ni. So tak ada apa beza sangat pun dengan iPhone sebelah. Cuma design dia, dari segi luar, design dia saja. So kalau korang sama nak beli charger, pastikan beli charger yang 18W ke atas supaya kita boleh charge fast charging dekat iPhone 12 ni. Oh, yang AirPods Pro dengan Apple Watch tu yang kawan aku punya. So aku tak boleh buat unboxing kat sini. Tapi untuk AirPods Pro tu aku dah beli sebelum ni. Yang macam ni lah, aku dah unboxing dah. So untuk AirPods Pro aku dah guna dah, memang best. Design dia memang nice. Pegang kecil je, besar ni je. Yang special dia, kalau korang semua tanya apa yang membezakan AirPods Pro dengan AirPods yang sebelum ni, kalau AirPods Pro ni dia ada noise cancellation. Bila noise cancellation aktif je dekat AirPods Pro ni, korang akan rasa macam dunia ni senyap. Senyap, tak dengar apa-apa. Korang akan dengar muzik yang korang pasang je. So bagi aku memang baru beli. Kalau korang semua nak beli, belilah sekarang. Sebab dia ada buat promo. Harga daripada RM1,099, sekarang ni dia jual RM899. So aku rasa setakat tu saja yang aku boleh tunjukkan dekat korang. Untuk Apple Watch aku tak boleh buat review sebab bukan aku punya. Aku rasa setakat tu saja video aku kali ni. Thank you so much for watching this video. Aku Amir Farid. See you in the next video. Bye bye.